Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Aska Bonsai. Baiklah teman-teman semua, di hadapan anda sekalian ada bahan bonsai kelapa gading oren. Dan di video kali ini saya akan coba sedikit berbagi pengetahuan atau cara membuat bonsai kelapa dari awal. Jadi untuk lebih jelasnya simak terus videonya. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'll be right here. I hold you when things go. Jadi buat teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan di video kali ini saya akan coba berbagi tips. Jadi di bahan bonsai kelapa ini kita langsung aja kita ke tutorialnya, tutorial membuat bonsai kelapa dari awal ya. Kita langsung aja pangkas dari sini. Banyak berbagai macam cara untuk menjadikan bahan bonsai kelapa jadi kerdil dan bagus. Ada sayat mawar, sayat bertahap. Jadi di video kali ini saya akan coba berbagi tip. Langsung aja kita ke prosesnya. Ini akan saya coba langsung kita pangkas saja untuk bagian pelepahnya, nggak pakai sayat mawar. Jadi kita langsung aja kupas dan kita potong untuk di bagian sini juga kita langsung aja kupas, nanti kita potong juga. Untuk lebih jelasnya simak terus videonya teman-teman. Baiklah teman-teman semua, di sini sudah saya potong semua untuk bagian pelepah yang luarnya. Jadi ini saya tinggalkan satu daun. Jadi itu sedikit tip dari saya. Dan untuk yang terakhir, karena sudah seperti ini, kita sungkup lagi. Ini tujuannya untuk biar tidak kena panas matahari batoknya, biar tidak pecah. Terus yang kedua ini untuk supaya memacu pertumbuhan akar baru teman-teman. Jadi hanya segitu aja tip dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.